Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang KLX. KLX yang telah dimodif ganti mesin. Nah, ini KLX sudah pakai mesin Tiger, mesin GL200. Ini terlihat masih warnanya saya samakan pakai warna hitam. KLX ini tahun 2013. Kemudian beberapa part sudah saya ganti untuk melengkapi KLX, modif KLX. Itu yang pertama, arm saya ganti pakai yang KLX, maaf KLX, BF KLXL. Jadi terlihat lebih panjang, bisa masuk PNP, nggak perlu ubah. Ada perubahan. Kemudian mesin ini mesin Tiger GL200. Kemudian apalagi ya, ini knalpot pakai custom, beli di online. Ini FMF KW ya teman-teman, sudah PNP masuk ke mesin Tiger yang untuk KLX. Tanpa ubahan apa-apa ya, beli langsung jadi, langsung pasang. Kemudian ini bracketnya beli juga di online. Ini bracket depan langsung PNP juga, beli sudah ada sih di Facebook itu. Yang ini bracket belakangnya terlihat ya teman-teman. Nah, ini coba didekatkan. Nah, ini bracket depannya tuh agak susah ya. Ya, intinya pokoknya satu paket dengan bracket depan. Kemudian karbu kita pakai PE28 Kihin. Terus karetnya pakai karet untuk shock depan, karena memang karetnya yang asli nggak bisa masuk, jadi harus dilepas diganti. Ini karet shock depan dari motor trail gitu teman-teman. Nah, motor trail biasanya kan di sini, nah itu ada karetnya. Nah, itu diganti, dicopot, dipasang. Beliau sudah ada di pasang untuk boxnya, masih pakai box bawaan KLX. Kemudian apalagi teman-teman. Oh iya, ini shock depan pakai punyanya di tracker, di tracker 150, PNP juga, copotan. Terus apalagi ya teman-teman, kelistrikan lampu mas, sen pakai punyanya Vario, yang bukan yang LED. Kemudian apalagi ya teman-teman, ini handlebar dan racer pakai punyanya Expedition. Nah, Expedition racernya juga sudah satu set, Expedition juga. Kemudian ini handle rem pakai dirt bike, bisa dilipat kanan kiri, semuanya pakai dirt bike. Kemudian spion pakai di tracker 250, jadi ori copotan. Jadi KLX S ini sudah dimodif pakai mesin Tiger sehingga enak untuk dipakai untuk touring jarak jauh. Tampilannya juga masih standar, kelistrikan nyala semua. Kemudian pelek pakai Tekno yang aluminium. Kalau KLX pakai ring 17 depan belakang, kalau KLX S itu biasanya pakai 19-16 ya teman-teman. Tapi ini sudah saya ganti 17-17 depan belakang. Bannya pakai ini Swallow SB117. Mari kita lihat. Nah, kelihatan teman-teman, SB117 Swallow. Kembangannya atau patternnya kayak tahu gitu ya. Kemudian apa lagi ya, rantai gear masih standar. Klakson pakai punyanya Denso, ini pakai Denso B
biar din, nah, suaranya kencang. Terus apa lagi ya? Oh, CDI, CDI pakai punyanya Green. Oh iya, sempat kelupaan. Ini piringan depan pakai punyanya D-Tracker. Bracketnya sih juga pakai D-Tracker. Nah, ini coba kita nyalakan. Listrikan masih nyala semua. Standar, ini sen. Coba saya nyalakan sen. Tuh, kanan nyala. Kiri juga nyala. Oke, kita nyalakan. Yang mau KLX-nya dipakai di Stinger. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.